Aduh, harap-harap tak buncit lah pakcik lepas makan menu-menu ni ya. Harap-harap tak buncit. Hai hai hai, hari ni tak kerja. So, bolehlah pakcik masak. Tak tahulah tiba-tiba hari ni terasa nak makan nasi pula kan. Dah lama pakcik tak makan nasi. So, hari ni nak makan nasi. Jadi, pakcik dah pun masak nasi. Okey, nasi dah pun dimasak. Oh, guna Panasonic lagi. Tunjuk ke ampa lah. Masak nasi. Nasi brown rice. Nasi perang. Okey, duk tak tahulah apa nak makan apa dengan nasi. So, pakcik ada salmon. Jadi, hari ni pakcik nak masak kari salmon. Kari yang taklah pedas sangat tau. Ini untuk minah-minah saleh. Okey, pakcik ada ni salmon block. Pakcik dah bersihkan, dah potong dadu. Ikut ampalah nak potong besar mana pun kan. Lepas tu, okey, pakcik tunjukkan dia punya herba lah. Dia punya ni. Bahan-bahan untuk membuat kari tu. Pakcik ada ini bawang merah, bawang putih, setangkai daun kari, cili apa, cili padi. Pakcik potong 2-4 biji je, tak pedas pun. Ini biji sawi or mustard seed. Ini jintan manis, kalau ada lah, kalau tak ada ikut hampa lah. Okay. Ini oregano dan santan pekat, santan kotak lah pakcik guna ini. Dan pakcik guna kari ikan babas. Okey, untuk bahan untuk pakcik campur, pakcik gunakan ni shiitake mushroom dan nak colour hijau sikit kan. Okey, daun basil dengan cili hijau. Ni semua pakcik ambil kat kebun pakcik je. Yang pakcik beli ni ikan salmon dengan shiitake mushroom. Jom tengok macam mana pakcik masak kari salmon pakcik. Okey, pakcik dah panaskan minyak. Kemudian ni bahan-bahan tadi kan. Biji sawi, jintan manis, cili, bawang merah, bawang putih dengan ni daun kari ni. Kita masukkan dulu daun kari. Okey, tengok. Okay, kemudian ni biji sawi pakcik nak masukkan. Okey, masukkan je semua. Ha, senang. Cara orang bujang. Okey, wow. Tengok dah berapi-api, berasap-asap. Okey, masukkan semua. Kemudian kita pun kacau. Okey, minyak pakcik pun sikit je lah. Sebab nanti kan kita nak masuk santan lagi. Pakcik tak nak berlemak sangat nanti makan. Salmon tu pun memang dah berlemak. Okay, so kita biarkan dia layu sampai wangi. Ha ni. Ha, betul tak ni? Daun kari ni pakcik masuk dengan tangkai-tangkainya. Sebab itu ada makcik jiran pakcik lah. Dia bagi tahu kalau masuk dengan tangkai, wanginya lebih. So pakcik ikut petua dia lah. Okey, kita kacau, kacau, kacau. Okey, sampai semua benda-benda ni layu. Baunya, aduh, menyelerakan. Okey, kita tunggu dia layu lagi sikit. Lepas tu kita akan masukkan serbuk kari. Okey, tengok dah layu macam tu. Kita masukkan serbuk kari. Okey, jangan banyak sangat. Agak-agak lah. Pakcik rasa dalam 2 sudu kecil tu. Okey, tadi pakcik dah tambahkan air. Tu tengok lah. Biarkan dia menggelegak. Cantik lah kalau dia. Memang menarik pula. Okey, lepas ni bila dia menggelegak, kita akan masukkan santan pekat. Dan kita bila dah masuk santan pekat tu, jangan biarkan dia mendidih lama sangat. Kita selalu kena kacau lah. Okey, ni bahan-bahan untuk pakcik makan bersama-sama dengan kari salmon nanti. Salad macam biasa, pakcik suka salad. Tengok dia dah melenggak, menggelegak macam ni. Bau dia, alamak, sedapnya. Okey, kita biarkan dia lagi. Biarkan semua bahan-bahan tu sebati sampai masak betul-betul.
sampai apa bawang putih itu semua keluarkan dia punya caramelize tu, manis-manis tu semua keluar. Ha, nanti baru kita masukkan santan pekat. Ha, nasi pun dah berasap-asap ni. Ha, lepas ni tak lama dah lah, dah boleh makan. Hampir tengok dah menggegar. Tengok semua bahan-bahannya dah nampak ada minyak-minyak sikit kan. Kita masukkan lah santan pekat kita. Kan susah masak ni. Ha. Okey. Pastikan semua parti-parti tu jangan membazir. Ha, semua diperah macam perah santan betul pula kan pelacuk ni. Ha. Okey. Lepas tu kita kacau. Ha, nampak color dia. Okey, ni macam French punya kari kan. Dia punya kari memang lemak-lemak. Memang kalau masak salmon ni kita tak boleh lah pedas sangat sebab salmon tu sendiri dah lemak. Okey, dia mesti lemak-lemak. Baru sedap. Okey. Okay, so kita biarkan je dia mendidih tapi pastikan kena sentiasa kacau supaya tak pecah minyak. Pecah minyak sikit tu tak apalah tapi kita nak kuah dia memang pekat macam ni lah. Memang pak cik nak yang macam ni. Nampak pekat. Okey. So kita biarkan dia mendidih sekejap. Sambil tu bolehlah pergi buat salad. Okey, hampa tengok dia dah menggelegak macam ni. Pak cik selalu kacau dia. Bau dia memang menyelerakan lah. Kalau French, mereka akan guna krim ataupun susu segar. Kita ni orang Asia, so kita pak cik guna santan. Okey, hampa tengok bila dah menggelegak berbuih macam ni, masukkanlah shiitake mushroom. Kita masukkan shiitake mushroom. Nampak menyelerakan. Harap-harap rasa dia pun memang menyelerakan. Okay. So kita biarkan sahaja. Biarkan dia. Okay. Okay, pakcik tutupkan periuk pakcik. Kemudian pakcik slowkan api paling perlahan biar dia menggelegak. Biar shiitake mushroom itu masak sepenuhnya. Dan barulah kita masukkan salmon. Jangan masuk salmon awal sebab salmon ni cepat masak. Okey, tengok shiitake mushroom pun dah mula macam separuh masak, 3/4 masak. Jadi kita boleh masukkan salmon. Ni kalau ada abang Ipoh, pakcik, dia tak makan ni kalau kulit salmon sekali masak macam ni. Biasalah orang putih kan. Ha, kita orang Asia kulit tu yang sedap. Dia tak ada, so pakcik masukkan dengan kulit-kulit dia sekali. Okey, tengok salmon cantiknya warna. Okey, so kita salmon ni jangan masuk lama, masak lama sangat ya. Dalam 2 minit, 3 minit kita tengok kalau dah masak kita tutup je api. Okey. Kita biarkan 2 hingga 3 minit lagi. Okey, ni hampa tengok salmon pun dah masak tu. Ha, pinkish lagi. Memang dah masak salmon kalau macam ni dah masak lah. The pink ni memang sedap. Ni memang omega 3 yang banyak. Okey. Bila dah hampa tengok dah jadi macam ni, semua dah masak. Jadi step terakhir. Okey. Oregano masukkan sedikit sahaja, jangan banyak nanti overpowering pula dia punya oregano punya leaf ni. Dia sebenarnya herb saja. Kalau hangpa tak ada tak boh tak apa. Okey, kemudian pak cik nak nampak hijau-hijau sikit, pak cik masukkan basil, Thai basil dengan cili hijau yang ada kat kebun pak cik. Benda dah ada, kita masukkan je lah. Dan bila dah masuk benda-benda ini, sekejap sahaja kita tutupkan api nanti ya. Okey, tadi pak cik dah pun masukkan garam. Garam tu secukup rasa lah. Kalau pak cik ni tak berapa suka masin, so ikut selera hangpa. Okey, kita biarkan dia menggelegak sekejap. Lebih kurang dalam 30 saat. Lepas tu kita tutup api, tutup dia punya periuk tu, tudung periuk tu, dan kita biarkan dia dalam
2-3 minit. Lepas tu bolehlah hampa makan. Okey, tadi sementara tunggu ikan kari ikan sama pakcik masak, pakcik telah buat pun. Ni dia salad, ada daun selada, Japanese cucumber, olive, green olive, black olive, green apples, dan pakcik ada 3 telur puyuh. Okey, dan cherry tomato. Dan pakcik seasonkan dengan macam biasalah. Olive oil, salt dengan pepper, tu saja, dan juga sedikit perahan air lemon. Okey, ini dia menu pakcik hari ini. Green curry, black curry salmon bersama shiitake mushroom dan basil Thai leaf, brown rice bersama bawang merah goreng, dan ini dia salad kegemaran pakcik. Teknik lah kononnya kan. Okay, so ni untuk hampa lah. Pakcik hias cantik-cantik. Kalau untuk pakcik makan seorang, cedok sendiri, boh semua dalam satu pinggan. Betul tak? Okay, sekali lagi tunjukkan hampa ni. Curry salmon, brown rice, dan salad kegemaran pakcik. Harap-harap tak buncit lah no lepas ni. Aduh, rasa menyesal pula makan nasi hari ni.